Angker, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya Utama. Kali ini saya berada di daerah Kali Kajar, Purbalingga. Di sini terdapat mitos apa? Kita telusuri bersama ya. Ya, biarpun sendirian, tapi tidak apa-apa. Ini juga saya sudah kontak sama teman yang asli orang sini. Nah, nanti kita kasih kaos Marangker juga untuk menemani saya di sini. Kebetulan ini juga dulu untuk syuting Mr. Tukul jalan-jalan ya. Ini bekas rumah sakit. Orang-orang di sini biasa menyebutnya itu dengan nama DL. Oke, kita kuat mitosnya apa, ada penampakan apa? Kita telusuri bersama. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kawan kita Sulung dari Purbalingga. Tetap pantang terus Marangker TV. Marangker, all for one for all. Oke, sekarang kita bergerak menuju ke bekas kamar mayat ya. Dan ini juga bekas kamar mayat juga ya. Biasanya yang sering penampakan tuh di sini juga sering penampakan. Tapi ini kok belum ada sesuatu yang ganjil juga ya. Hanya sedikit suara-suara, tapi belum ada penampakan-penampakan apa-apa. Belum ada apa-apa ya. Cuma ada sedikit suara tadi, tapi belum ketahuan itu apa. Kita coba telusuri lagi bersama Marangker. Oke, kita sudah ada di pohon kedua, pohon beringin kedua. Entah di sini ada kuntilanak merah, hijau, kuning, biru atau apa, kurang tahu ya. Kuntilanak pelangi mungkin di sini. Cukup rimbun. Nah. Ini apa ini? Oh. Kita tunggu ada fenomena apa di tengah malam begini. Apa itu? Oke, Angkers. Seperti apa yang saya katakan tadi ya, di sini ada beberapa sosok penampakan. Ada kuntilanak, ada kuntilanak putih, kuntilanak merah atau apa segala macam. Nanti kita kuak mitosnya. Kita coba jalan-jalan, ada penampakan apa, fenomena apa. Terus ada genderuwo juga, gundul pocongis juga. Tidak ketinggalan juga pocong juga ada katanya. Macam-macam lah di sini. Mungkin keluarga besar katanya di sini. Seperti yang diutarakan tadi, di sini juga pernah untuk syutingan Mr. Tukul jalan-jalan. Di sini bekas rumah sakit ya, yang sekarang udah mangkrak. Oke, untuk teman-teman mungkin yang dekat daerah sini bisa mampir ke sini, atau yang mungkin udah biasa di sini ya, mungkin nggak ada rasa takut lagi. Oke, untuk jalan-jalan selanjutnya, mari kita telusuri mitosnya. Marangker, all for one, one for all. Oke, ini lorong. Ya, lumayan.
Oke, angker ini menurut kabar dulu ada ya, sopir tangki ini pagi-pagi membuka pintu, ternyata ada penampakan sebuah kepala, sebutir kepala. Ini truknya, tangkinya. Kita coba jalan-jalan lagi ke dalam. Kita ini masih ada di lingkungan rumah sakit lama ya, di DL. Ini ada teman kita dari Purbalingga, sulung ya. Sulung biasanya itu anak laron, tapi ini sulung kok manusia, gimana ini? Aduh, repot sih. Oke, dulu di sini ada pohon beringin besar ya, tapi udah ditebang. Agak depan sedikit sih, agak mepet ke tembok. Sana ya? Iya, agak mepet ke tembok. Enggak salah. Tapi kita nggak bisa ke sana karena ada pembatas di situ. Bekas kamar mayatnya mana ya? Kalau bekas kamar mayat ini. Coba kita ke sana ya. Ini banyak tumpukan-tumpukan batu di sini. Oke, di sini ya. Bekas kamar mayat. Yang katanya banyak penampakan juga di sini. Dan di sini tempat parkir ya, katanya juga banyak penampakan juga. Oke, angkers, mungkin cukup sekian ya jelajah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, dan ada teman saya sulung di sini yang sudah menemani jalan-jalan pada malam hari ini. Tetap pantang terus channel Semarangker TV. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan biar gak ketinggalan kisah-kisah seru di Semarangker. Oke, untuk jelajah kita selanjutnya di mana, kita ikuti jelajah terus. Gaib itu ada. Tetap smart and wise dalam menyikapinya. Semarangker, over one, one for all.